Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berdasarkan video viral yang terjadi di Kalideres di sebelah rumah sakit, hasil kita amankan dua orang laki-laki yang patut diduga melakukan hal yang terjadi di dalam video. Adapun kedua orang tersebut, baik pelaku maupun korban, sudah kita amankan. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan adalah namanya terhadap anak, kita anggap ini kekerasan seksual terhadap anak. Jadi tidak ada namanya untuk anak-anak kekerasan mau sama mau. Kebetulan dua-duanya, baik pelaku maupun korban, masih berumur 12 tahun. Dan dua-duanya masih bersekolah di sekolah dasar. Saat ini, baik pelaku maupun korban, kita lakukan PCR trikum di Rumah Sakit Kramat Jati. Kalau hasil wawancara kita terhadap pelaku, pelaku menyampaikan bahwasannya pelaku sering menonton film-film dewasa. Jadi sering menonton film dewasa dan dia mencoba mempraktekkan kepada temannya yang lain apa yang dia tonton. Perbuatan kedua orang ini apakah baru pertama kali atau sudah beberapa kali? Berdasarkan keterangan baru pertama kali. Dia mengajak. Jadi awalnya mengajak bermain layangan, kemudian mengajak bermain di empang, dilanjut mengajak untuk menonton film porno tapi tidak mau korban, kemudian mengajak mandi di empang, dilanjut bertelanjang, kemudian mengajak untuk melakukan perbuatan yang ada di video. Korbannya kemudian mau atau bagaimana, Pak? Korbannya langsung mau. Berarti bisa dikatakan kalau ini sama-sama mau dong, Pak? Suka sama suka masih kita dalami dulu. Karena saat ini pelaku dan korban masih kita lakukan pendalaman karena mereka masih anak-anak. Ada ancaman sebelum melakukan hal itu? Tidak ada.